keterangan saudara juga di sini juga demikian. Atau saya bacakan aja supaya saudara bisa tahu ya. Coba buka berita acara saudara halaman 14. Tanggal berapa? Tanggal 13 bulan 2 tahun 2016. Halaman 14. Butir 8 ya. Butir 8 nomor 3. Ya, saya bacakan ya. Korban telah mengalami keracunan akut akibat tingginya absorpsi NaCN lebih besar dari dosis letal dari saluran cerna ke dalam sistem peredaran darah. Kondisi ini menimbulkan efek yang telah terabsorpsi dimungkinkan mengakibatkan gejala keracunan yang sangat cepat seperti iritasi mukosa lidah seketika setelah meminum kopi dalam kurang dari 2 menit ya, dalam kurang dari 2 menit korban merasakan sakit kepala yang hebat, kemudian kejang-kejang dan pingsan. Hingga kemudian, sekitar 30 menit setelah terpapar NaCN, korban kehilangan nyawanya. Sekarang kita coba periksa satu persatu. Pertanyaan saya adalah, dari mana saudara dapat data bahwa kemudian 30 menit korban kehilangan nyawanya? Mohon saya dibantu dari berita acara WAP-nya. Rumah Sakit Abdi Waluyo nomor 004 DIR/SRSAW/1 Romawi/2016. Di sini dikatakan bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 jam 18.00 WIB pasien datang ke unit gawat darurat Rumah Sakit Abdi Waluyo diantar oleh keluarga dan segera dilakukan pemeriksaan. Nadi tidak teraba, nafas tidak ada, denyut jantung tidak ada. Jadi pada saat jam 18.00 itu sudah tidak ada nadi, tidak ada denyut nadi, tidak ada denyut jantung dan tidak ada nafas. Namun baru dikatakan meninggal dunianya pada jam 18.30 WIB. Namun nadi denyut jantung sudah tidak ada pada jam 18.00. Jadi saudara lihat kan,
bahwa dokter mengatakan meninggal dunianya adalah 18.30. Itu pernyataan dokter. Ya. Berdasarkan pengamatan kami di CCTV, boleh kita cocokkan bersama dengan penuntut umum, bahwa Mirna meminum minuman kopi tersebut pada jam 17.18. Ya, itu hasil pengamatan kita kemarin. Sehingga dengan demikian, kalau kita hitung bahwa dia adalah meminum 17.18, maka kalau dia meninggal 18.30, maka masa waktu meninggalnya itu adalah 71 menit setelah minum. Pertanyaan saya, dari mana saudara dapat 30 menit ini? Dari nadi yang tidak teraba. Bukan. Nadi enggak teraba belum tentu orang mati. Jadi yang kita pegang itu adalah pernyataan dokter jam matinya. Jangan kita tafsir. Bisa kita tidak raba nadi, tapi berarti orang belum mati. Tapi dokter mendapatkan matinya itu 18.30. Ahli berpendapat bahwa matinya dalam 30 menit, begitu? Dari BAP yang saya baca dan ya, saya analisa, jadi di sini saya buat 2 menit korban merasakan pusing, kemudian kejang-kejang, hingga kemudian sekitar, saya tidak fix waktunya, sekitar, karena BAP di situ berbunyi seperti itu, terpapar sekitar, terus sehingga meninggal. Arti bahasanya hingga meninggal bukan waktu matinya meninggal 30 menit. Hingga meninggal. Jadi terpapar 30 menit, terpapar korban kehilangan nyawa itu. Jadi dari situ saya berpikir dari data yang ada. Ya sudah, itu pendapat ya ahli ya? Itu pendapat ahli. Nah, jadi begini Yang Mulia, karena ahli ini kan katanya kan menerjemahkan data yang ada dalam BAP. Jadi tentunya saya harus cross check BAP yang mana yang dibacanya sehingga dia menyebutkan 30. Kalau ternyata BAP-nya tidak ada kata-kata itu, berarti ahli ini telah menerbitkan dokumen yang berbeda dengan berita acara ini. Itu sebab saya katakan, apakah itu kesimpulan pribadi dia, pendapatnya, atau memang datanya di BAP itu yang 30 menit. Kalau memang pendapat saudara, ya saya katakan pendapat saudara enggak apa-apa. Masih dicari datanya. Silakan. Itu pendapat saudara 30 menit itu atau data yang saudara baca di BAP? Data yang saya baca. Kalau gitu coba di mana? Kalau yang datanya di mana? Izin Yang Mulia, ini ada BAP Dr. Prima Yudo yang menjelaskan juga mengenai hasil tadi kematian Wayan Mirna Salihin yang menyatakan di sini sama. Pada hari Rabu 6 Januari 2016 sekitar pukul 18 ketika saya sedang bertugas sebagai dokter jaga RS Abdi Waluyo, datang seorang pasien perempuan atas nama Wayan Mirna Salihin dengan diantar keluarganya dan segera dilakukan pemeriksaan dengan hasil nadi tidak teraba, nafas tidak ada, denyut jantung tidak ada. Itu pada 6 Januari 2016 sekitar pukul 18. Di situ keterangan dari Dr. Prima Yudo, ini BAP-nya. Iya, tapi BAP kan jika sudah katakan nadi tidak terabat belum dinyatakan mati, meninggalnya itu oleh dokter kan dinyatakan 18.30. Yang saya pakai data yang dibacakan tadi. Hah? Bagaimana? Yang saya pakai data yang dibacakan dalam BAP tadi. Jadi jam itu 18.00 data yang itu saya pakai untuk melakukan 18.00. Iya, bahwa 30 menit napasnya sudah di 18.00. Tidak ada. Ya. Kalau itu saudara gunakan, itu juga enggak 30 menit, lebih. Sekitar, kurang lebih memang tulisannya. Itu 71 menit, itu berarti bisa 41 menit, bukan sekitar lagi kalau sudah 41 menit. Kurang lebih Yang Mulia, mohon dipertegas saja.
Kalau kurang lebih kan 1-2 menit, ini kan 11 menit.